Kalau masuk rebang, kita niat pahala rebang pada berapa orang yang telah mati, boleh ke tak? Boleh. Hukumnya boleh. Dr. Wahbah Zuhaili sebut dalam fatwa dia, kita masuk korban sama ada seekor binatang atau sebahagian, untuk kita nama satu korban. Dan pahala korban itu kita niat pada ibu bapa telah meninggal. Dia kata, yasilu sawabuhu, nampak, ilal abawaihi biiznillah, sampai pahala itu kepada dua ibu bapa yang mati tadi dengan izin Allah. Ini doktor kata, bukan doktor gigi, Doktor Wahbah Zuhaili. Dah, boleh.